dan Trans Magetan Denpasar. Dan Trans Magetan Denpasar. Oh. Kemenangan Patas Jember. Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol. WEK Magelang. WEK Magelang via tol. Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol 30.000. Full. Mira Surabaya Jogja ekonomi biar tangan wih papi kayak gini lah bingung iya oh ada USB Sinar Jaya Surabaya Jakarta via tol Trans Jawa. Ini Jakartanya nggak tahu Jakarta Bogor apa Jakarta Pondok Pinang. I don't know. Pondok Ungu apa Pondok Pinang ya. Tapula Gebang nggak tahu ini. Surabaya Jakarta. Restu Surabaya Ponorogo. Yee. Tuh. KYM Trans Surabaya Jakarta Bandung, Surabaya Bandung. SE Super Eksekutif kayaknya. Super Eksekutif, ya kan? Seharusnya. Oh ya benar, Super Eksekutif. Sapu jagat di. Putra Mandiri jurusan Surabaya Semarang via Blora ini berangkat pukul 17.03 meninggalkan Purabaya menuju Semarang via jalur tengah. Telak-telok. Telak weh. Sleeper class menuju Jakarta berangkat pukul 17.05. Wih. M Trans meninggalkan Surabaya menuju Denpasar dari Magetan menuju Denpasar. M Trans. Ye. Meninggalkan pada pukul 17.06. Surabaya Denpasar menuju Denpasar pada pukul 17.08 meninggalkan Surabaya. Gunung Harta Denpasar Eksekutif. Mas Surabaya Denpasar berangkat pada waktu 17.09. Kaget. Di sini saya mengabarkan semakin sore terminal Purabaya semakin ramai penumpang.
Ya alhamdulillah ya, berangsur-angsur mulai normal. Ya semoga dunia perpisahan tambah jaya lagi. Situasi ini kembali seperti semula, tidak ada korontul-korontulan ini, supaya kita tidak tersiksa. Saya berangkat menuju Jakarta pada pukul 17.13. Eksekutif via tol Trans Jawa. Oh, double decker guys. Wih. Lucu banget. Itu nak naik lucu itu nanti. Wing mundur wi. Di Malang Cirebon. Via Surabaya, datang pada waktu 17.15. VIA eksekutif ding. Boys banget. Sugeng masuk menuju shelter Cimahi. Esri parkir. Inilah kesibukannya ya di parkiran Akap. Let me down slowly, let me down down, let me down down. RS Rasa Sayang, Bima Jakarta. Tumben ini kok masuknya pas maghrib. Slowly, every day.